Aku kedatangan tamu, yaitu barista Nara. Dari mana, Nara? Dari mana aja bu? Dia dari Jakarta, teman-teman, jauh-jauh. Dia kesini. Hai guys. Kebias. Ambil krimer itu. Bang, 15. Gimana deh? Ini 15, ini 10. Penting ya. Yang mana uan? Yang mana aja bebas, ini 25. Ini? Itu 10. Lebih aja apa-apa lah ya. Apa lah, itu belum 10 bro. Apa deh? Itu belum 10 itu men, itu masih 3. Tunggu. Padetnya. Cepat. Ini proses pembuatan. Ini? 15. Itu bener gak tadi 10? Bener. 5 apa 10? 10 bro. Abang bilang 5. Sebelum kopinya dibuka, tambah 5 lagi. Harus pakai tenaga ya, karena kalau nggak pakai tenaga akan keluar. Ini dipegang takut jatuh semua nanti. 25 kan? Iya 25, harus sabar ya. Sabar, terus sabar. Anda katanya jauh-jauh dari Jakarta, masa nggak sanggup? Iya guys. Guys, inilah barista kita Nara dari Jakarta. Ya sudah menemukan resep kopi susu aren. Terus dong. Udah 25. Ih, kok kamu cepet? Ya namanya siapa dulu dong? Masih sih 25 serius, udah ditar. Udah, bu. Perasaan ini kan harus pakai tenaga dalam. Udah. Oh, encer, kan. Pantes. Sekarang. Ini aduk-aduk sampai lumer. Yang aduk gede mana? Hah? Dia pakai itu aja. Pakai lumer ya. Mode nggak pakai hijab. Teman-teman kalau mau pengen seperti Narani, kita harus belajar kemana Nar? Pangkalan Kopi. Pangkalan Kopi. Kita membuka kelas apa? Kelas barista. Kelas barista. Sebelum. Udah. Terus? Butuh makan berapa waktu lama? Bisa jadi barista Nara. Anda bisa membutuhkan waktu berapa lama? 1 tahun. Satu, lama banget. Ya karena kita kan karena banyak belajar. Banyak belajar ya. Karena enggak gampang ya. Iya, karena melukis itu apa? Proses yang sangat panjang lah. Ya Nara ini teman-teman, dulu dia susah belajarnya. Dimarahin ya Nara, kadang dipukul. Iya, dipukul. Disiksa saya. Nah, jadi teman-teman jangan takut kalau teman-teman mau belajar, kalau sama Nara mah enggak dipukul ya. Ya paling sayang. Iya, disayang. Jadi teman-teman silakan belajar ya. Ini 80. Jadi teman-teman kalau kita udah bisa barista, biasanya kita keluar negeri ya Nara. Iya. Kita membantu ke Amerika, ke Hawaii, kita membantu teman-teman kita yang di sana. Enaknya jadi barista apa aja Nar? Enaknya? Terkenal. Terus banyak kawan. Ya, kawan-kawan kita kawan bule-bule semua. Jadi teman-teman jangan takut-takut untuk belajar.
jalan-jalan, banyak pengalaman ya guys. Banyak kenalan, kita selain banyak kawan di Paris, banyak kawan di mana lagi, Nar? Di Jepang, makanya... Di Jepang. Makanya ini topi dari si itu ya, Kaguya ya? Iya. Temen Nara nih. Nara juga, Nar. Nah ini. Nara masih ingat ngegambar? Masih ingat gak cara ngegambar? Kapan-kapan. Nih teman-teman, ini caranya bikin kopsu aren dari Nara. Cuma Nara udah agak-agak lupa. Karena dia sibuk mungkin bisnis apa sekarang, Nar? Bisnis. Saking banyak bisnisnya dia lupa. Ini pada resep dia loh, teman-teman. Dia yang bikin resep. Cuman dia sendiri lupa. Makanya jangan serakah dong. Bisnis cuma satu aja. Ambil itunya jarumnya. Ini teman-teman kalau mau belajar langsung datang sini, Nara siap ngebantu. Kita tinggal bikin proses latte. Gini lah. Iya. Terus. Oke, gini ya, baiknya. Nara teman udah lama nih dia bisnis ini ya, ternak lele ya Nara ya, denger-denger iya, ternak ya. Ternak lele. Hati, bilang apa lagi? Bilang apa lagi dah, kita pencet tombol. Iya. Teman-teman ada kata terakhir sebelum kita closing? Jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah, teman-teman itulah kata-kata dari Mbak Nara. Barista kita dari mana, Mbak? Dari Jakarta. Jakarta. See you, teman-teman.